Okay guys, selamat siang, selamat datang di channel YouTube gue. Kembali lagi dengan gue, Haji Akbar. Sebelumnya gue minta maaf banget nih, gue belum bisa membahas tentang Jimny karena gue masih di Solo. Pasti kalian banyak yang menunggu Jimny-nya, ya kan? Oke, sorry banget, gue belum bisa bikin video Jimny. Dan untuk kali ini, ya kan karena judulnya Ngabuburit ya, sebelumnya gue ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan puasa. Buat kalian yang puasa tapi makan padang, ya semoga besok kalian bisa puasa. Oke, jadi gini, sesuai judul gue pengen cari ban karena gue habis beli velg, velg Nissan Juke. Itu ring juice, OM Nissan Juke. Nah kan ini ada di belakang. Sebenarnya di udah dapet ban, cuman bannya tuh nggak bagus. Jadi kayak bannya tuh berkawat-kawat. Dan juga gue ini ibaratnya hitungannya gue beli tanpa ban sebenarnya ke pembelinya. Dan ini juga harganya gue di bawah harga pasaran. Mungkin kalau harga pasaran kalian dapatnya, kalian udah lihat harga-harga segitu kan. Dan gue dapet harga di bawahnya, ya angka 3 lah gue dapet. Lumayan kan, lumayan murah. Dan kenapa gue pakai velg Nissan Juke, maksudnya membeli ini, karena banyak pengguna serennya pakai velg ini. Gue bilang, wih lumayan nih, ganteng juga. Jadi gue tertarik dan juga dapat harga murah. Jadi ya gue ambil aja. Nah, jadi kan ini kan ring 17, dan bannya juga gak bisa dipakai. Otomatis gue harus beli ban lagi dong. Karena kan gue kemarin sebelumnya udah pakai velg OM yang Terios itu. Itu kan masih ring 16, jadi gue harus beli ban lagi yang ring 17. Cuman karena gue masih jiwanya muda ya, gue masih pengen pakai ban yang satu rotasi. Contohnya kayak GTX Pro di GT Radial, Aciless. Kalau Aciless ada merek Aciless tapi pakainya ATR Sport. Terus kalau di Brixton ada di merek apa jenisnya Techno Sport. Nah, kayak jadi kayak satu rotasi aja. Dan karena kembangannya itu bagus, kayak jiwa muda banget, kayak ban-ban semislik lah, tapi bukan ban semislik. Dan dipakai daily juga masih enak. Cuman kalau ban-ban gini juga harganya juga lumayan lebih worth it lah, nggak mahal-mahal banget. Sebenarnya sih pengennya Toyo, cuman kan harga gue nggak nyampe, ya kan ban-ban Toyo Proxxess gitu kan kayak lebih bergengsi kan. Cuman gue nggak ini. Palingnya sih kayak mentok-mentok sih pakainya ATR Sport sih, cuman nggak tahu deh ini ntar dapatnya apa. Oke, ntar ikutin aja selanjutnya gue bakal beli ban apa. Ban yang gue pilih jatuh kepada merek Aciless dengan tipe ATR Sport. Dan ukurannya sendiri itu gue ngikutin spesifikasi aslinya Nissan Juke ya, yaitu 21555R17. Nah, ketika ukuran ban ini dimasukin ke Serna C24, menurut gue gokil sih. Gue gak nyangka dan cakep juga, yaitu hampir rata-rata fender. Nah, jadi ketika kita ceperin tuh masih oke lah ya. Nah, ketinggiannya itu 4 jari. Dan kalau diceperin 2 jari lagi kayaknya sih oke sih. Dan gak nyingkrang, gak kayak pas gue kemarin pake velg kaleng. Dan itu gue akuin aja sih, gue salah pake ukuran bannya. Oke guys, alhamdulillah velg sama bannya udah terpasang. Jadi gue sekarang pake ring 17. Nah, insya Allah gue rencana pengen gue ceperin cuman setelah lebaran. Karena mobil ini mau dipake buat mudik keluarga juga ke Malang. Jadi gue gak mau gue ceperin dulu. Jadi emang ini kelihatan lebih tinggi banget ya, maksudnya kayak bener-bener jauh lebih nyingkrang. Cuman ada yang bikin gue kayak kaget aja gitu loh. Dan lebih, wah kok bisa ini suara bisingan ban itu semakin hilang. Entah itu gara-gara pakai ATR Sportnya, entah gara-gara ukuran bannya ya semakin. Tapi padahal ketebalannya itu sama. Kalau kemarin, berisik banget. Wah, parah banget bunyi kebisingan itu benar-benar bising. Dan sekarang benar-benar dikit banget bunyi bisingnya. Cuman ini sekarang ya minusnya tuh kayak mobil lebih tinggi banget, terus sama jadi lebih keras. Itu emang udah pasti. Dan ban udah tadi gue sempat tuker tambah. Dan ini buat kalian yang pengen main OM look pakai velg kaleng gue juga bisa nih. Dan ini velgnya kaleng rencana pengen gue jual, udah termasuk dengan dopnya, dop Nissan ya, maksudnya dop ala Sahara.
dan itu udah ada stiker Nissan. Misalnya kalian mau mobilnya Toyota, tinggal ganti aja stikernya pakai apa, bikin lagi aja, bikin stiker lagi. Dan nanti gue akan kasih kontak gue di bawah, jadi ntar hubungin gue aja kalau kalian minat pelek gue, dan harganya insya Allah dibanding yang lain pasti lebih murah. Oke, itu aja dari gue. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pokoknya dari kalian jangan lupa like, share video-video yang menurut kalian bermanfaat, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu akan membantu saya, membantu gue untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih maju lagi. Dan satu lagi, subscribe itu cuman gratis. Oke, itu aja dari gue. Gue Azji Akbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.